Kabar mengejutkan datang dari presenter cantik Marissa Nasution. Siapa sangka ternyata sejak awal 2016 lalu, dirinya mengaku telah resmi bercerai dengan sang suami Warren Conrad. Hal tersebut dikonfirmasinya saat ditemui di bilangan Senayan Jakarta baru-baru ini. Wanita yang dikenal sebagai VJ Marissa ini mengaku sepakat berpisah dengan sang suami secara baik-baik dengan alasan tidak ada kecocokan lagi. Oke, dari awal cuma untuk klarifikasi aja, kalau aku sama mantan suami aku sudah putus dari awal tahun dan jadi sudah lumayan lama juga. Resmi cerainya ini 2 bulan yang lalu, bukan saya kemarin kok. Pokoknya udah kelas semuanya. Tidak ada masalah. Enggak ada masalah sih. Buat saya sih tentunya seperti tadi saya bilang, enggak ada pasangan yang menjalani sebuah hubungan yang ingin berakhir kan. Tapi ujung-ujungnya karena ini sudah beberapa bulan, saya merasa inilah jalan terbaik buat saya sendiri dan juga buat nggak ada masalah sama kesibukan, karena itu sebuah hal yang emang kita udah dia sangat sibuk dengan pekerjaannya, saya juga selalu menjalani bisnis dan juga pekerjaan saya, tapi principles kita emang berbeda, dan ada beberapa hal yang saya tidak bisa tolerate dalam kehidupan aku, dan menurut saya sendiri seorang yang mungkin sudah kurang di apa ya, begini aja, tentunya dalam sebuah hubungan pengennya kan jalannya sama, visi-visinya ke depannya sama, tapi kalau emang itu sudah tidak, jadi kalau emang visi-visinya sudah tidak sama dan saya sendiri tidak bisa menerima beberapa hal, karena itu saya memutuskan untuk Pasangan yang menikah pada 23 Agustus 2014 lalu ini melakukan gugatan perceraian sejak bulan Maret 2016 di Australia. Hal ini membuat kabar perpisahan keduanya tidak terdengar media tanah air. Dari Jakarta, Said Rega melaporkan.